Dan ini Mutia Cito mendapat kehormatan nih. Ini baru pertama kali tempat ini dipakai oleh pengunjung. Luar biasa Bapak. Sehat terus Pak De. Dan ini suasana di sini guys, ini keren, ramai banget. Di sini ada beberapa menu ya. Nanti akan kita review menunya, masakannya enak apa enggak ya. Halo Dek. Dede. Nah guys, ini kita berada di area yang baru banget ini guys. Dan ini Mutia Cito mendapat kehormatan nih. Ini baru pertama kali tempat ini dipakai oleh pengunjung. Dan pertama kali adalah Mutia Cito. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih ya warung Pak D. A few moments later. Ini papanya Mutia pesen nasi pecel. Dan nanti Mutia pesennya rawon. Nah, ini yang istimewa di sini, guys. Ini ada wedang uwu. Wedang uwu ini seger banget dan sangat menyehatkan. Guys, aku ini pesen nasi rawon. Nih, nasi rawon. Jadi rawon itu masakan khas Jawa Timur. Biasanya dimakan dengan telur asin. Buah rawon itu berwarna hitam karena ada bumbu keluaknya. Dan ini pelengkap rawon, tauge sama cabai. Nah, ini ada dagingnya ya. Kakak nih makan ayam geprek. Terus Kamela juga rawon. Wow, dia makan cepat sekali, udah mau habis. Suka nggak nak? Pak, monggo. Enak. Bapak, ini bapak ini Masya Allah luar biasa bapak. Sehat terus Pak D. Warung ini dilengkapi dengan musola, guys. Lanjut. Di sini juga ada taman. Ada panggang jiwo. Banyak tanaman. Yuk ikutin aku ke sana. Thank you.
sama juga ajak kalau ada kalian. Di sini tuh benar-benar seru banget. Ramai di sini guys, dan juga di sini kita bisa bermain sepeda karena tanah udah disiapkan. Panjang Jiwo. Ini warung punya keluarga Mbak Nini Karlina. Sini ya. Ini di tepi jalan jalan akses tol Cikeas Cimanggis. Sini.